sore-sore ini kita coba sahabat-sahabat untuk mengasih anak burung. Ini sepertinya anak burung ini menunggu kasih makan. Ini sahabat-sahabat sudah kita siapin. Kita siapin makanannya. Di sini kita coba kuning telur, pisang, plus kita tambah madu. Kita haluskan. Kita coba masukin. Ini ada alatnya, ini ada selangnya sahabat-sahabat. Ini sore-sore ini kita coba mengasih anak makan anak burung. Begini sahabat-sahabat, sore-sore burung tersebut pada ini. Nanti sahabat-sahabat kita coba dulu bagaimana dia reaksi ya sahabat-sahabat. Iya, makan deh sahabat-sahabat. Iya. Satu udah mau dia sahabat-sahabat. Yang kedua, coba dulu. Ini dia gimana reaksinya? Apa mulutnya dia dibuka? Oh iya sahabat-sahabat. Iya, dia dibuka mulutnya sahabat-sahabat. Mau dia sahabat-sahabat. Iya. Mau dia sahabat-sahabat. Satu lagi sahabat. Iya, mau dia sahabat-sahabat. Tinggal satu lagi nih sahabat-sahabat. Dia langsung dia narik ya sahabat-sahabat. Iya. Dia langsung dia sahabat-sahabat mau dia. Oke, sahabat-sahabat. Iya. Ternyata dia ini ini kita sahabat. Iya. Mau dia sahabat-sahabat. Coba lagi sahabat-sahabat ini. Kita coba lagi sahabat-sahabat ini. Sahabat-sahabat, mana dia ini? Mana dia yang belum makan yang? Dia ada nyurut sahabat. Iya. Ini sahabat-sahabat ya. Cara-cara kita ngasih anak makan anak burung. Ternyata dia udah ini dia. Dia numpuk dia sahabat-sahabat. Ya, bahan-bahannya sahabat-sahabat. Iya, ya, kayak gitu sepertinya udah kenyang deh sahabat-sahabat, karena
itu Denhi ya. Kita coba dulu, kita geser lagi. Mana tahu dia yang di sini, dia ini. Kita ini dulu. Mana tahu dia yang di bawah ini. Mana tahu dia yang di bawah ini. Oh. Ternyata yang di bawah ini dia ini sahabat ini. Coba lagi sahabat-sahabat nih, sore-sore ini kita si makan anak burung sahabat-sahabat, naik dia sahabat-sahabat, sedot dia sahabat-sahabat. Nah, kita coba lagi sahabat-sahabat yang mana yang belum ini. Nah, kita sentuh dia mulut dia. Kalau dia mulutnya udah kebuka, berarti dia ini ya, ternyata kalau burung ini malam sore-sore ini saling tindih dia. Ini ada yang kelihatan mulutnya. Coba lagi sahabat-sahabat. Iya. Oh, ini dia buka mulut dia sahabat-sahabatnya. Jadi kalau andaikan dia ini udah gembung dia, ini dia berarti dia udah kenyang sahabat-sahabat. Beginilah kita ngasih makan anak burung di sore hari. Tapi sepertinya coba dulu apakah ini udah kenyang dia. Coba dulu. Iya, dia tarik dia. Oke. Berarti kalau dia udah kenyang, sepertinya dia udah numpuk dia. Dia tidur. Tidur pada betan. Inilah sahabat-sahabat cara trik untuk mengasih anak burung dengan alat yang cukup sederhana. Yang mana sederhananya ini adalah sahabat. Ini adalah sahabat alatnya, sangat sederhana dia. Ini sederhana dia. Ini kita sedot ke sini. Ini kita sedot. Gini sahabat, kita sedot.
Silat baru nanti lah kita kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan pecinta burung. Nah, untuk ngasih makan anak burung kita nggak usah khawatir lagi dengan pola alat yang sederhana ini. Semoga ini bermanfaat.